Selamat pagi. Pagi hari ini hari Selasa tanggal 7 Januari 2020. Saya ada di lokasi badan bau jalan longsor. Nah, ini tepatnya di lokasi jalan raya Wangon Grogogi. Ini longsor, ini sangat membahayakan. Dari badan jalan hampir 1,5 meter, dari bau jalan ini hampir 3 meter. Ini sangat berbahaya kalau kita cepat ditanggulangi. Dan kami berkoordinasi dengan rekan-rekan BPBD supaya ini diambil tindakan cepat, dan kami akan ambil garis polisi, akan pasangi garis polisi untuk mengantisipasi jangan sampai ada mobil keprosok. Demikian yang saya dapat laporkan dari Jalan Raya Wangon Grogogi, tepatnya di Desa Cilibang Grogogi. Selamat pagi.